Bisa dijelaskan Pak, kalau di sini ini makam apa ya Pak ya? Ini makamnya, makam keramatnya Mbah Said Arli Datuk Kembang dan istrinya Ibu Neng ya. Ibu Neng. Makam ini sendiri Muslim Pak ya? Makam Iya, Muslim Pak ya? Mbah Said dan Ibu Neng adalah Muslim. Beliau ini juga sebenarnya lebih tua dari Wali Songo ya. Jadi Mbah ini adanya sebelum Wali Songo. Beliau ini adalah seorang ulama zaman terdahulu. Dia penyebar agama Islam. Lalu Mbah Said itu juga punya putri yang bernama itu Siti Wati, lalu menikah dengan Sampo Sisu yang ulama dari Tiongkok itu, yang dari Cina, saudaranya Laksamana Cheng Ho. Ini kan untuk makamnya ada di tengah kelenteng, kelenteng nih Pak. Apa nggak ada penolakan atau gimana dari keluarga atau jamaah di kelenteng ini Pak? Enggak ada ya, karena sebelum adanya kelenteng itu makam dulu. Jadi makam lebih dulu baru kelenteng, karena menantunya itu dari Cina, akhirnya kan banyak peziarah dari Cina ke sini, lalu dari pengunjung itu untuk mengusulkan dibangun kelenteng, lalu dari pengurus itu mengizinkan untuk dibangun kelenteng, akhirnya terbangunlah kelenteng. Berarti kalau untuk yang berziarah di sini bukan hanya dari Tionghoa sendiri ya Pak ya, dari orang Konghucu Pak ya, kepercayaan Konghucu ya Pak. Ya, kalau yang berziarah di sini membaur ya, Muslimnya juga banyak, dari Konghucu juga banyak, dan dari bahkan dari agama Katolik atau Hindu pun juga ada di sini. Oh gitu Pak. Berarti di sini toleransinya tinggi ya Pak ya Ya, Mas ya. selama peziarah itu tujuannya baik kan kita juga nggak bisa menolaknya. Iya, di dalam sini juga ada musola, juga suka ada yang sholat juga Pak di Ya, musolanya. banyak. Kalau yang Muslim kan jadi di sini juga disediakan musola untuk sholat ya. Jadi kayak supir-supir yang nganter bosnya sembahyang, kalau waktunya sholat kan mereka bisa sholat di sini. Pak, Bapak dengan siapa Pak? Saya Pak Parto. Pak Parto, sebagai apa Pak di sini Pak? Saya di sini juru kuncinya di sini. Oke, terima kasih Pak ya.